Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Ada proyek di daerah Sentul. Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan ya, sehingga kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, pada video kali ini saya sedang berada di Sentolo ini teman-teman. Jadi di depan itu adalah pasar Sentolo kalau tidak salah ya. Nah, saya kali ini pengen ngajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual menuju ke jalan baru yang ada di Bendungan Sirmo. Bendungan Sirmo yang ada di Kulon Progo. Oke, langsung saja kita menuju ke lokasi. Nah, kita sampai di pasar Desa Sentolo. Di sini kita ambil ke arah kiri, ke arah Kecamatan Pengasih. Sebenarnya untuk jalur ini sudah pernah saya review ya, pada saat saya menuju ke Waduk Sirmo beberapa waktu yang lalu. Cuman waktu itu proyeknya itu baru berjalan, belum, masih apa, kayak dibongkar-bongkar gitu. Kalau di jalan ini kontur jalannya itu emang naik turun teman-teman. Cuman jalannya itu lebar, kelebihannya jalannya lebar terus halus juga, cuman di beberapa bagian masih banyak gelombang-gelombang. Dingin. Oh ya, kali ini saya berangkatnya pukul 6 tadi dari rumah dan cuacanya itu sangat dingin banget. Emang beberapa hari ini, akhir-akhir ini cuaca di sekitar Jogja sangat dingin. Kayak cuaca musim kemarau begitu. Masih di jalan Sentolo Pengasih, jalanannya agak menanjak. Jalannya masih sama dengan kira-kira setahun yang lalu. Jadi ada bolong-bolong di pinggir, di beberapa spot itu ada lubang-lubang di aspalnya. Nah, di lampu merah ini kalau ke arah kanan itu ke arah Nanggulan teman-teman. Nanggulan Kulon Progo juga. Kalau ke arah kiri itu tembus daerah Wates, Pengasih gitu. Wates apa ya? Nah,
Nah, kalau belok kiri ke sini. Nah, kalau belok ke kanan itu menuju ke mana itu? Embung Bogor. Embung Bogor yang ada di Pengasih. Kita melewati jembatan Sungai Serang. Nah, ini sepertinya udah sampai di daerah Pengasih ini, pusat kecamatannya. Ini lapangan Pengasih di sebelah kiri ini. Ini tuh namanya perempatan apa ya? Perempatan Pengasih atau apa ya kalau nggak salah. Nah, sekarang ini kita sudah masuk ke jalan Waduk Sirmo. Kalau tidak salah namanya Jalan Waduk Sirmo. Nah, sebelum ada jalan baru itu, untuk menuju ke Sirmo itu jalannya sangat curam ya untuk tanjakannya. Dan kalau pulang juga turunannya sangat curam banget. Jadi dibuatlah jalan tembus yang baru yang tidak terlalu curam. Kalau saya pas ke Sirmo terakhir itu pas di video yang dulu itu masih lewat tanjakan yang curam itu, yang kelok-kelok itu. Dan kalau pas pulang ya ngeremnya harus hati-hati juga. Nah, sebentar lagi kita akan masuk di Taman Suaka Marga Satwa Sirmo. Nah, di situ emang konservasi alam ya. Jadi banyak burung-buru, suara-suara burung gitu, dan dilarang berburu. Jadi kalau siang itu suara kicauan burung sudah apa banyak sekali gitu, saut-sautan. Nah, ini kita sudah mulai masuk ya. Sudah banyak pohon-pohon gede. Bagus banget kelokannya. Tikungan tajam. Nah, ini kita sudah masuk di kawasan Taman Marga Satwa Sirmo. Lumayan asri. Ini kalau siang sejuk banget di sini. Kalau sekarang masih pagi, gelap. Agak gelap. Dan di sini didominasi oleh pohon-pohon jati. Sekarang hari Sabtu, teman-teman. Jadi banyak goeser-goeser yang pengen mencoba jalan baru di Bendungan Sirmo. Ya, lewat sini. Bendungannya ada di bawah sana. Waduk, Bendungan.
ya bendungan juga sih namanya. Orang menyebutnya Waduk Sirmo, tapi tulisannya itu Bendungan Sirmo. Nah, ini kantornya. Unit monitoring. Tuh, Bendungan Sirmonya ada di bawah sana. Kita jalan pelan aja ya. Udah hampir sampai juga. Bagus bro. Wah, ini naiknya lumayan nih. Kalau pas pulang. Nah, kalau yang lama lewat sana, kita belok ke kanan tadi ya. Nah, ini dia jalan tembus baru menuju ke Bendungan Sirmo. Keren. Nah, tembusnya di belakang kantor ini. Akhirnya sampai juga. Kita akan jalan sebentar ke arah sana, teman-teman. Inilah Bendungan Sirmo di pagi hari. Nah, ini adalah aliran air masuk ya. Coba kita lihat sebentar di sini, berhenti dulu. Nah, ini adalah aliran air menuju ke Bendungan Sirmo, teman-teman. Jadi kelihatan ya, tuh kelihatan itu airnya ke arah sana semua, arah rumputnya. Oke, teman-teman, sayang sekali. Sebenarnya saya pengen muterin Bendungan Sirmo ini ya, melintasi jalan lingkar Sirmo, tapi ternyata ban depan saya itu agak kempes, jadi kayaknya nggak memungkinkan. Makanya ini saya balik lagi ke arah tadi saya datang. Kita akan eksplor di sekitar sana saja. Ini
motornya jadi agak goyang ini karena bannya kayak kurang angin gitu. Mudah-mudahan bukan bocor ya. Soalnya nggak ada tambal ban di daerah sini, apalagi jalannya naik turun, aduh. Horor. Bendungan Sermo. Ini signature sign-nya ada di atas. Keren. Nah, dulu naiknya lewat sini, teman-teman. Naik dan turunnya. Bagus banget. Oke, kita akan balik, teman-teman. Ada matahari di depan, jadi tidak terlalu jelas videonya.